cara mencetak tempe kebiasaan kami di pabrik tempe CS. Ini caranya. Cetaknya perlu dengan kerapian dan kesabaran. Santai baik, santai. Gak usah buru-buru. Santai biar hasilnya bagus gitu. Ini porsi 5.000. Kelihatannya kecil, tapi dia tebal. Kita ini pakai tempe yang udah jadi untuk merapikannya. Susah-susah pakai papan, papan cetak. Aduh, ramah dirinya. Rapi. Rapi. Hasilnya dia ini diratakan sama tempe yang udah jadi loh. Caranya saya rasa cara ini masih belum ada dipraktikkan sama yang lain, merapikan cetakan pakai tempe juga.
namanya kegiatan yang langka. Caranya unik, cara yang unik, unik tapi rapi. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini diratakan pakai ini. Pakai pintu juga. Rata dia, dia nanti jadi seperti kotak, jadi seperti tempe cetak di kotak dia, jadi nggak begitu rumit. Ini hasilnya setengah jadi. Setengah jadi dia rapi kan, rapi. Ini hasilnya dia setengah jadi. Ini lagi. Ini setengah jadi. Oke, sekian dulu videonya cara merapikan cetakan tempe.